Sudah sarapan? Sudah. Tadi sebelum berangkat atau misalnya sebelum masuk ke ruangan ini, kalian melakukan aktivitas apa? Jalan. Kok bisa? Energi. Ya, energi berhubungan dengan makan tadi ya? Sarapan. Sarapannya sama apa, Rizky? Mbak Caca? Sayur. Hanya sayur saja yang makan ya? Nasi. Sama nasi, alhamdulillah. Terus kalau ya, saya ingin menunjukkan sesuatu. Bahwa kalau kalian tadi makan bisa bergerak, berarti apa yang terjadi dengan makanan kalian? Berubah jadi energi ya? Nah, energi itu berubah-ubah, banyak macamnya ya. Bisa disebutkan maksudnya apa saja? Coba Andi. Energi kinetik ya. Energi cahaya bagus, Windy. Energi panas. Energi panas. Ada energi mekanik, bagus sekali. Energi listrik. Ini energi nuklir, wah bagus ya. Coba kita lihat. Ada yang belum terucapkan? Apa? Potensial. Oh, energi potensial. Coba kita lihat di sini. Sudah kita pelajari tentang energi. Ya kan? Iya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa energi itu ada satu hukum tentang hukum kekekalan energi ya. Nah, untuk hukum kekekalan energi yang ketiga, tolong Anda tulis di whiteboard itu ya, bentuk-bentuk apa saja yang terjadi perubahannya pada gambar tersebut, perubahan energi. Silakan. Dari cahaya jadi energi kimia pada langkah kedua. Ya. Coba dari cahaya ke kimia. Ke mana jadinya energi cahaya tersebut pada gambar itu? Pada daun. Kalau kita lihat proses apa itu? Fotosintesis. Apa fotosintesis? Bantuan cahaya matahari. Tapi makanannya apa ya? Kita belum tahu makanannya apa. Hari ini ibu ingin mengajak kalian belajar. Ingat, mengajak kalian belajar. Jadi ada tujuan yang harus kalian capai, yang harus kalian peroleh ya, dari pembelajaran kita hari ini. Apa saja? Nah, ini judul pembelajaran kita, energi di dalam menugaskan pada kalian apa saja? Ya, menutup daun ya. Ibu sudah membagikan LKS-nya, sudah dipelajari.
minta ada beberapa kelompok yang presentasi ya, menjelaskan hasil pengamatannya. Empat-empatnya boleh maju. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebagai moderator, saya Sita, di sebelah sana ada Windy sebagai penyaji, dan di sini ada Itris sebagai nutulem, dan di sana ada M. Nur Fauji yang akan membantu Windy dalam menjawab pertanyaan. Saya persilahkan kepada Windy yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silahkan Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya yaitu adalah kegiatan uji esas. Tujuannya untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Warna daun awal yaitu warna hijau tua, warna daun dalam air panas hijau tua tetapi layu, warna daun setelah direbus dalam alkohol berwarna kuning pucat. Setelah ditetesi lugol, warna daun yang terkena cahaya berwarna biru kehitam-hitaman. Warna daun yang tidak terkena cahaya berwarna kuning. Hal ini membuktikan bahwa daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak mengandung amilum. Terima kasih kepada Windy. Itulah hasil presentasi dari kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Saya mulai dari Rizka. Yang kelompok kami, warna hitam, biru kehitam-hitamannya di seluruh bagian daun, baik yang ditutup maupun yang tidak. Pertanyaan pertama dari Rizka, mengapa yang kelompok kalian berwarna biru di kehitam-hitamannya di seluruh daun? Mungkin daun yang kalian terlalu tua. Silakan kalau ada teman yang mau membantu. Permasalahan dari kelompok 10, kenapa daunnya semua kok berwarna biru? Ya, silakan Andi. Atau daun tersebut tidak tertutup rapat dengan sempurna. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf bila jawaban kami kurang memuaskan. Ada beberapa hal yang ingin Ibu perkuat ya. Di antaranya tadi teman kalian bertanya, kenapa sih hasil fotosintesis itu adalah glukosa? Tapi hari ini kita mengujinya amilum. Sebelum Ibu jawab, ada yang berani menjawab atau tidak? Rifki, apa? Amilum itu adalah gabungan dari beberapa glukosa. Ya, jadi glukosa yang dibentuk dari satu proses fotosintesis itu bergabung dengan proses fotosintesis yang lain yang terjadi pada daun. Selain menggunakan kertas aluminium foil, kertas apa saja yang bisa digunakan? Karena di rumah saya menggunakan kertas bekas makanan. Pada dasarnya, ya, aluminium foil itu bisa diganti. Bila tidak ada di rumah kalian, aluminium foil bisa diganti, ya. Pada dasarnya, yang penting dia tidak tembus pandang. Contohnya, Ibu tutup mata Ibu dengan kertas ini. Apakah kalian bisa lihat? Ya. Berarti cahaya tidak bisa masuk, ya. Ini ada kelompok yang berhasil. Terima kasih kepada kelompok 6 dan kelompok 4, nih lihat. Beda ya? Nah, ini menjawab pertanyaan nomor 3. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Nina. Menjadi biru kehitam-hitaman membuktikan bahwa daun yang terkena sinar matahari mengandung amilum. Berarti mengalami proses fotosintesis. Ya. Jadi dari perlakuan kita menutupi daun dari kemarin hingga menetesi lugol ini, daun kita tetesi lugol, apa kesimpulan kalian? Satu orang. Ya, silakan Andi Kresna. Fotosintesis menghasilkan amilum dan memerlukan cahaya matahari. Iya, setuju semua ya? Setuju. Ibu tuliskan apa yang diucapkan oleh Andi ya. Jadi kesimpulan kita bahwa fotosintesis menghasilkan amilum dan memerlukan cahaya matahari. Kesimpulan ini kita peroleh dengan melakukan usaha. Kita makan ya glukosa C6, apa tadi? H12O6. Kita bernapas menggunakan oksigen. Hasilnya
sisa pernapasan kita? CO2. Kemudian kalau kita bernapas, kita kasih kaca apa? Uap air, H2O. Kita bisa bergerak karena kita menghasilkan energi. Proses ini adalah respirasi. Kalau saya balikan tanda panahnya, ini ke sini ya. Saya balikan tanda panahnya ke sini. Dan bukan menghasilkan energi, tapi memerlukan energi. Kalau saya gambarkan seperti kilat, ini adalah cahaya matahari. Jadi apa namanya? Proses fotosintesis. Fotosintesis memerlukan energi cahaya, sedangkan respirasi menghasilkan energi. Apa tadi? Energi gerak sebelum energi gerak tadi dalam tubuh kita kalau iya energi kimia. Apa yang bisa kita lakukan karena kita adalah makhluk hidup yang paling membutuhkan tumbuhan ini? Silakan angkat tangan siapa yang berani. Ya, silakan. Silakan tetap rajin belajar, kembangkan rasa ingin tahu kalian. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.